Halo bro, sis om tante dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan bukan mereview karena kita sudah pernah nge-review mobil yang ada di sebelah saya ini. Ini adalah mobil Nissan Grand Livina yang tahun 2014, sama-sama juga bisa dilihat linknya di atas. Itu kita nge-review dari bagian depan, interior, mesin sampai ke bagian belakang. Bahkan juga kita sudah membahas modifikasi apa aja yang dilakukan di mobil Grand Livina yang tipe SV itu. Bisa aja langsung kepoin karena jadi tambah keren dari modifikasi body kitnya, velg sampai ke head unitnya. Nah, kepoin aja ya ke linknya. Oke, sekarang kita akan ngebahas apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda membeli mobil Nissan Grand Livina atau Livina. Setelah yang berikut ini. Nah, selain ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli Nissan Grand Livina atau Livina, ada hal yang penting banget yang pertama kali harus dilakukan setelah Anda membeli. Nah, yaitu adalah kebersihan. Ini mas, masnya lagi bersih-bersih. Jadi, ini adalah mobil salah satu customer kita yang dia baru beli. Ini adalah tipe yang manual tahun 2014. Keadaannya itu parah banget. Nanti kita kasih lihat cuplikan ya. Jadi interiornya tuh, aduh, kotornya itu kayak mobil bekas. Kelihatan, kebayang kan? Sampai plafonnya semuanya hitam. Kayak emasnya. Tapi sekarang sudah bening seperti baru keluar dari showroom, ya kan? Walaupun mobil ini sudah kurang lebih umuran 6 tahun, sekarang kondisinya benar-benar grass. Jadi karpet dasarnya itu dia udah aslinya kan bludru, dia ganti dengan yang kulit. Nah, sekarang kita gantikan. Jadi kemarin itu sempat kita bongkar semuanya dan kita gantikan karpet dasarnya juga sampai ini karena warna interiornya itu warna krem, kalau kotor tuh kelihatan banget. Nah, sekarang sudah bening banget. Kita udah bersihin semua. Nah, bagi kalian yang mau juga dipoles itu mulai harganya cuman dari 600 ribuan aja. Atau mau di-coating, kita kasih garansi 2-5 tahun. Harganya mulai dari 2,5 jutaan aja. Siapa tahu bagi kalian yang nonton video ini dikasih special diskon oleh adminnya, hubungi aja langsung di nomornya di deskripsi. Tanyain aja. Kecuali dia lagi tidur, dia nggak kasih diskon, bro. Langsung aja kepoin, oke? Nah, sekarang kita akan ngebahas apa aja sih hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu dari tipe mobilnya. Tipe mobil Grand Livina ini cukup banyak. Yang pertama itu ada yang namanya Grand Livina dan Livina. Apa sih bedanya? Grand Livina itu dia 3 baris. Kalau yang Livina itu yang 2 baris. Nah, Livina itu terbagi 2 tipe. Ada yang tipe XR atau satu lagi yang tipe namanya X-Gear. Itu apa sih bedanya dengan yang Grand Livina? Dia ada over fender. Jadi kesannya itu kayak mobil crossover. Nah, sedangkan kalau yang Grand Livina itu 3 baris. Kayak mobil keluarga banget. Karena jumlahnya 7 seater. Banyak lah. Dan posisinya itu sama, nggak naik turun. Jadi mobil ini pada zamannya tahun 2007 itu cukup laris karena pesaingnya cuma ada di Toyota Avanza dan Toyota Xenia. Baru muncullah tahun 2012 itu Suzuki R3. Baru muncul tahun 2014 Honda Mobilio. Nah, sebelum itu ada lagi tipe yang Grand Livina. Grand Livina itu tadi kita udah bahas ya, ada Livina XR dan X-Gear. Kemudian ada Grand Livina tipe SV, XV. XV itu yang kemarin kita bahas. Kemudian ada lagi di atasnya itu yang tipe Ultimate. Terus ada lagi di atasnya tipe HWS alias Highway Star. Yang sudah auto retract, ada kamera mundurnya. Kemudian yang terbaru itu tahun 2016 sebelum dia ganti model seperti Expander. Itu ada yang namanya Nissan Grand Livina Outback. Jadi itu kayak special edition gitu ya, kalau Honda itu kayak Mugen, kalau di Toyota itu kayak TRD-nya. Jadi dia ada body kit yang bikin ya mungkin karena sudah mau pergantian model ya. Oke, dia ganti model tahun 2019 yang jadi kayak mobil Expander gitu bentuknya. Namanya sama sih Nissan Livina. Ah, oke. Itu adalah tipe-tipenya. Yang pertama. Yang kedua,
kita kemana ya? Ke bagian bensin. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian bensin. Sebelum ke bagian bensin, ini ada yang menarik. Kalau di tipe yang tahun 2007 sampai 2012 itu, dia modelnya masih yang satu lampu. Kalau ini yang tahun 2013 ke atas, dia sudah berubah jadi kayak seperti ini. Cuman, kelihatannya kesannya kayak LED, tapi masih pakai bohlam biasa. Nah, yang kedua, apa yang hal-hal yang perlu diperhatikan? Karena mobil ini, dari pengalaman saya, itu banyak yang mengatakan kalau mobil ini itu mesinnya agak menggelitik. Jadi bagi kalian yang baru mau mencari Grand Livina, boleh di test drive dulu apakah mesinnya menggelitik apa tidak. Karena direkomend dari Nissan-nya itu kalau bensinnya itu wajib RON 91 alias pakai Pertamax. Nah, kita tahu ya, orang Indonesia itu maunya hemat. Jarang yang mau isi yang Pertamax, kecuali yang ada rezeki berlebih, bisa dia pakai Pertamax. Nah, kalau di bawah Pertamax kita isi premium atau isi Pertalite, katanya mesinnya itu akan menggelitik. Itu terasa banget sampai di kecepatan yang cukup tinggi. Bahkan ada yang bilang kalau keluar kota dengan isi 7-seater mungkin nggak kuat nanjak katanya. Jadi kalian sebelum membeli Nissan Gravity ini boleh dicek test drive dulu apakah mesinnya menggelitik atau tidak. Nah, cara mengatasinya banyak, bisa di remap atau disetting ke bengkel-bengkel khusus yang mengatasi masalah menggelitik itu. Banyak banget di internet, bisa dicek aja. Atau mungkin diganti dengan bensin yang Pertamax, dibersihkan mesinnya itu sampai benar-benar bersih baru digantikan dengan yang Pertamax. Tapi jadi lebih mahal. Mending kita ganti settingannya. Itu bisa diganti settingannya biar dia menerima bisa masuk ke Pertalite. Jadi nggak menggelitik lagi untuk bagian mesinnya. Yang ketiga. Yang ketiga, pastikan mobil Anda bukan bekas tabrakan. Kalau bekas tabrakan harganya rendah banget ya nggak apa-apa. Yang penting kan mesinnya nggak masalah. Tapi takutnya ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana mengecek biar kita tahu kondisi mobil ini bekas tabrakan atau tidak? Ada di bagian ini. Sini. Kalian angkat aja karetnya. Kalau karetnya ini bekas las-lasan, berarti dia bekas tabrakan. Kalau dia masih kayak begini, berarti ini belum bekas tabrakan. Masih bawaan dari pabriknya, cuman ini karatan. Wajar, karena ini biasa kena air. Jadi gitu ya, kalau kalian mau tes, lihat aja lempengan yang dua ini. Kalau bekas las-lasan atau ketokan, berarti itu mobil bekas tabrakan dari belakang. Oke. Yang keempat, itu penting juga, yaitu di bagian nomor rangka dan nomor mesin. Karena pas kalian membeli, pasti akan kalian ngecek sesuai dengan STNK atau BPKB enggak nomor rangka dan nomor mesinnya. Ada di manakah? Mana ya? Ah, ini dia. Oke, untuk nomor rangkanya ada di bagian sini. Kalian bisa lihat ini nih. Dibuka aja ini. Terus kelihatan tuh bagian dalam ada nomor rangkanya. Ya. Kemudian nomor mesinnya ada di blok bagian bawah ini. Jadi bagi kalian untuk yang mau membeli mobil Grand Livina ini wajib untuk mengecocokkan surat-surat kalian biar aman untuk ke depannya. Nah, yang kelima, kalian harus memperhatikan suara mesin. Kalau suara mesinnya agak aneh, kayaknya harus dicek benar-benar. Kita cek nyalain mesinnya ya. Karena kalau ngecek mesin itu gampang banget sih kedengarannya. Dia pincang atau enggak, itu bisa kelihatan dari bunyi mesinnya. Itu biasa kalau pincang tuh dari busi atau engine mountingnya ada masalah. Kita gas ya. Mesinnya masih halus banget ini. Ini tahun 2014, kilometernya masih 81.000. Yang keenam. Wait a minute. Yang keenam ada di bagian steering-nya nih, Bro. Bagian keenam ini biasanya saya baca-baca di forum itu ada masalah sensor airbag-nya. Nah, biasanya tuh juga ada yang di tipe yang X-Gear ya. Jadi, sensor airbag-nya ini muncul di speedometer. Itu kalau buat kita nyetir, kalau ada sensor-sensor yang nyala, itu biasanya sih nggak enak banget dilihat. Apalagi yang paling penting, kalau sensornya itu takutnya nggak berfungsi. Nah, itu bahaya banget jika kita amit-amit nih ya, kita kecelakaan atau tabrakan, sensornya nyala dan error, jadi airbagnya ini nggak keluar. Itu bahaya banget, karena salah satu manfaat airbag ini buat melindungi kita dari
pecahan kaca atau benturan yang cukup keras. Jadi jangan lupa juga kalian pakai safety belt dan jangan ngantuk kalau bawa mobil gitu. Jadi bagaimana solusinya buat airbag? Ini bisa cek langsung ke bengkel Nissan-nya. Jadi pas beli itu bisa minta diskon lagi. Itu salah satu manfaatnya buat ngecek masalah airbag-nya. Kemudian yang ketujuh adalah masalah di bagian setir juga, yaitu bagian klakson. Kayak gini. Nah, banyak juga saya baca di forum, bagian klaksonnya itu banyak yang mati. Jadi bukan masalah di klaksonnya, tapi masalah di bagian dalam setirnya ini. Nah, barang Nissan itu katanya agak cukup tinggi harganya, spare partnya. Ini teman saya pernah rusak, jadi dia ganti kayak semacam, ya kayak per gitu ya, atau kayak bisa disebut spiral mungkin ya. Itu ganti kurang lebih 1 jutaan, baru bisa nyala lagi untuk klaksonnya. Karena klakson ini cukup penting lah, kalau ada apa-apa ya, ada motor yang ngantuk atau ada yang apa, ini cukup penting. Tapi jangan sering-sering klakson, nanti dikiranya kita nggak sopan. Ya, oke. Okay. Terus kita bahas yang ke-8. Yang ke-8 adalah di bagian transmisi. Nah, transmisi ini penting juga. Ini kebetulan manual. Kalau manual paling masalahnya di plat kopling. Kalau yang matic, terutama yang matic, itu penting banget. Takutnya pemakai yang dulu jarang ganti oli transmisinya. Jadi, begitu kita bawa, itu kalau transmisinya ada masalah, begitu kita masuk ke D dari P, itu kadang-kadang pas kita jalan, perpindahan giginya itu nggak smooth, alias nggak halus. Jadi kadang-kadang kalau matic yang mulai kena, dia agak lompat. Jadi nggak halus lah, nggak smooth. Jadi lompat, gigi 1, kedua lompat, gigi 2, ketiga lompat. Jadi perpindahan giginya itu terasa banget lompat. Nah, itu untuk transmisinya. Nah, bagaimana ngakalinnya? Mungkin bisa dikuras, ganti olinya. Atau ya ganti matic-nya, turun mesin, atau diganti part-partnya. Itu bisa cek ke koordinasi ke bagian bengkel yang spesialis Nissan. Nah, yang ke-9 ada di bagian AC. Mobil Nissan Livina ini terkenal AC-nya cukup dingin banget. Nah, bagi kalian yang baru beli, boleh langsung dicek untuk bagian AC-nya. Ini AC-nya dingin banget, terkenal dingin banget. Jadi kalau AC-nya ada masalah, biasanya di bagian evap-nya yang bikin dia nggak dingin, atau masalah di bagian kompresornya, itu aja sih. Jadi kalau blower ini ya nggak ada masalah, blower ini kan buat keluarin angin ya. Biasa masalahnya tuh di evap, magnet clutch itu buat perpindahannya, kalau rusak dia nggak bisa dingin. Sama bagian kompresornya, gitu aja sih kalau bagian AC. Ini terkenal AC-nya Nissan Livina ini dingin banget. Yang ke-10, yaitu ada di bagian kaki-kaki. Kaki-kaki itu cukup penting karena harganya itu kalau ganti bagian terot, bla 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 ya, semuanya, shock breaker atau ban, velg, itu harganya bisa sampai kurang lebih 10 jutaan mungkin ya. Jadi bagi kalian yang mau beli second ya, untuk Nissan Grand Livina ini, lebih baik test drive sekalian ngelihat apakah kaki-kakinya masih bagus atau tidak. Jadi biar nggak jajan lagi pas belinya. Kecuali emang kalian membelinya dengan harga yang cukup murah. Iya. Itulah 10 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli mobil Nissan Grand Livina yang second-nya. Nah, Nissan Grand Livina ini saya cek di salah satu marketplace yang tahun 2007 harganya ada yang jual 60 jutaan aja. Nah, cukup menarik kan harganya. Terus yang tahun 2014 seperti yang ini termasuk barang yang cukup seger. Mungkin ada yang jual di atas 100 jutaan, tapi saya cek ada juga yang jual 90 jutaan, bahkan ada juga yang jual 88 juta. Nah, mungkin kalian bisa lirik-lirik atau telepon dan langsung minta diskon. Jangan lupa test drive dan perhatikan yang tadi kita bahas. Biar benar-benar kalian mendapatkan unit yang cocok untuk dipakai harian dan sesuai dengan keinginan kalian pas membeli mobil Nissan Grand Livina ini. Nah, setelah beli, jangan lupa tadi langsung masukin ke KCV AutoCare atau di Didi_Simex, Instagramnya di sebelah kanan, biar mobil kalian lebih maksimal dan kinclong, bersih, kayak baru beli mobil baru dengan harga second. Ya. Langsung aja kepoin Instagramnya dan atau hubungi WhatsAppnya di nomor deskripsi. Oke, sekian review
kita review hal-hal yang penting. Saya doakan bagi kalian yang lagi mencari biar cepat mendapatkan unit yang terbaik, dan jangan lupa bersyukur hari ini dan jaga kesehatan karena ini masih pandemi, biar kita tetap terjaga imunitas dan keluarga kita semuanya. Good job. Ya, mohon maaf jika saya ada salah kata, dan bagi kalian yang sudah menggunakan Granny Vina ini, boleh tambahkan masukan atau koreksi yang saya omong tadi di bagian kolom komentar, biar kita sesama pengguna Granny Vina tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya mobil ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.